Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hidayat Puslani bin Jed. Sebenarnya saya berasal daripada Sabah, asal daripada Tawau, dan saya berkhidmat di Jabatan Laut di wilayah Selatan, Johor Bahru. So, secara tidak langsung saya dapat jemputan ke DEP masa hari itulah, beberapa hari bulan dah lamalah. Alhamdulillah kita ada belajar berkenaan dengan TikTok dan accounting, macam mana kita nak program kita punya account. So seronok lah, memang seronok. Dia punya best sebab dia punya dengan member, dengan crowd, kita boleh bertukar pendapat, idea-idea dengan rakan-rakan yang datang lah dekat DP. Itu semua anjuran daripada PNB Ilsas kan. Sebelum saya join DEP, anjuran daripada TNB Insas ni, marketing tu memang sendiri buat lah, marketing sendiri. So knowledge, nothing. Jadi selepas saya join dekat DEP, DEP punya program, banyak input yang saya dapat, terutama sekali berkenaan dengan marketing. Macam mana kita nak manage kita punya account dekat TikTok lah, dekat TikTok. Saya sebenarnya banyak business yang saya buat kecil-kecil, tapi stop. Jadi sebabkan isteri saya dapat idea untuk buat populasi implikasi ni, so kita try buat dekat rumah lah berdua. First time kita goreng guna tangan ni. Sekarang alhamdulillah kita dah beli satu mesin, mesin auto untuk buat serunding. Sebab serunding, dia proses serunding tu dalam lebih kurang 8 ke 7 jam. Lebih kurang dia punya proses. Memang lama. Kalau pakai ni, itu yang badan jadi sadar sikit tu. Sebab dulu menggoreng. Alhamdulillah sekarang, sebelum ni kita berdua, produk pun kita bagi dekat keliling, dekat kita punya area tempat tinggal. Alhamdulillah sekarang, saya nak buat live TikTok pun tak dapat untuk jual produk. Tak sempat nak jual, dah habis. Macam mana nak jual TikTok? Itu hari saya ada buat live TikTok. Alhamdulillah. Ada jual feedback, ada pembeli. Sekarang ni kita dah ada dalam 2-3 orang yang tukang sipul lah kita ambil upah. Sebab kita tak cukup tangan untuk buat, saya dengan wife tak cukup tangan lah untuk buat. Itulah. Alhamdulillah ada peningkatan lah, peningkatan daripada MyDP ni. Follower saya alhamdulillah, itu follower. Saya cerita kalau follower pasal TikTok, dalam 4 hari saya dapat tiba-tiba jadi 2,000 follower. Biasa-biasa. Saya pun terkejut. First time sebelum saya, saya memang ada buat TikTok sebelum ikut DEP. TikTok biasalah view 5-6. Sekali lepas saya dari main DEP, apa yang saya belajar untuk buat konten, untuk buat marketing video, alhamdulillah saya pernah mencecah dalam 1,200 view untuk satu konten. Sebelum tu 23. FYP, itu perubahan-perubahan. Apa yang belajar, dia punya step by step untuk buat konten tu perlulah untuk dekat MyDP. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TNB Ilsas kerana menganjurkan program sebegini. Apa yang saya nak cakap dekat TNB Ilsas, mungkin dana yang TNB Ilsas keluarkan tu mungkin sedikit nilai yang bagi TNB. Tapi sebenarnya dia bermakna untuk kepada semua peserta-peserta, walaupun kejayaan tu kita terima sedikit saja, tapi dia sangat bermakna. Itulah perubahan, dan TNB Ilsas harus teruskan program sebegini, insyaAllah.